Lesi terkini pemain Madura United Rizky Ariansyah usai terbentuk keras. Kabar baik datang dari pemain Madura United Rizky Ariansyah yang sempat tak sadarkan diri saat laga menghadapi PSIS Semarang. Pemain bernama punggung 18 yang kini dirawat di rumah sakit itu telah siuman. Kabar baik ini disampaikan oleh pelatih Madura United, Rahmat Basuki. Menurutnya keadaan Rian juga semakin membaik meski belum pulih 100%. Meski tidak langsung segera pulih, tapi yang jelas alhamdulillah keadaannya sudah semakin membaik. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Rahmat juga memberikan apresiasi kepada pemain-pemain PSIS Semarang sebab mereka dengan segera turut membantu pertolongan kepada Rian yang saat itu tergeletak usai mencetak gol kedua.